Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencarian bambu unik atau bambu antik. Ini ada di rumpun bambu. Ini bambunya lebat, banyak rantingnya. Ini sepertinya unik juga nih, ini ke samping dan ini tubuhnya ke sini, sini dan ini ke bawah, ini tumbuh ke bawah juga, sini juga tumbuh ke bawah, ini ke bawah, ini ke bawah. Nah itu, ini unik. Dan ini ada bambu unik dan luasnya pendek. Dan dari bawah itu agak panjang. Ada sekitar 5 sampai 6 ruas ini. Tumbuhnya pendek, unik. Nah, ke atas tinggi. Ke atas tinggi terus, ini tumbuh panjang dan ini bambu songgoh langit di pohonnya, ini jadi unik. Rapat ke dalam ya. Ini tidak bisa dipantau yang dalam ini. Nah, ini tumbuhnya belok. Belok ke dalam. Ke dalam. Nah, untuk bambu ini tidak semuanya membentuk bambu unik ya. Jadi jika bambu itu unik, ini adalah atas kuasanya ya, atas ciptaan Sang Maha Pencipta. Jadi manusia tidak bisa meniru ya, bentuk apapun tumbuhan yang diciptakannya ya, contohnya bambu ini. Nah, terlihat di sini tidak semuanya itu membentuk ya. Jadi kalau Sang Kuasa berkehendak jadilah, maka bambu ini jadi. Ada yang bambu belok-belok. Ini
Bambu ini sejenis bambu duri ya, jadi banyak durinya. Jenis bambu ampel ini. Banyak bambunya yang berbelok-belok ini. Beliuk ke dalam masuk. Di posisinya itu bambunya tidak keluar tumbuhnya, tetapi malah jorok ke dalam itu. Ini sepertinya dia menyembunyikan diri. Jadi tidak ada ruas yang tumbuh terbalik ya. Jadi sangat sulit sekali, hingga orang menyebutnya itu bambu petuk ya. Ini ternyata dengan penglihatan secara logika ini sulit ya untuk mendapatkannya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.